Bertuliskan titik yang tertinggal di kamar mandi sebelah utara, dimohon menuju kios tangkai selatan. Terima kasih. Karena Pantai Kelapa ini masih alami, terus yang kedua wahana permainan anaknya juga banyak, terus yang lebih ininya lagi karena di sini murah, bisa terjangkau. Kalau pendapat Bapak untuk di sini gimana Pak, suasananya Pak? Suasananya sangat-sangat bagus sekali. Tadi itu saya bilang di sini masih alami, jadi tidak ada yang dibuat-buat. Terus pohon kelapanya juga banyak, terus kita bisa melihat pantai secara langsung dan ada pasirnya juga gitu. Yang paling lengkap. Yang paling menarik dari sini apanya Pak? Pohon kelapanya. Pengunjung di setiap harinya itu taruhlah 400 sampai 700, di hari Minggu bisa mencapai 3000 sampai 4000 lah gitu ya. Sehingga lagi-lagi di setiap liburan panjang apalagi itu Pantai Kelapa menjadi favorit buat untuk dikunjungi di luar kota.